Dilansir dari Teropong Senayan, dikabarkan bertemu Prabowo Kamis sore, begini penjelasan JK. Tensi politik di tanah air memanas pasca aksi 22 Mei di Bawaslu, Rabu 22 Mei kemarin. Kamis 23 Mei sore, Wapres Yusuf Kala dikabarkan menggelar pertemuan tertutup dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Kabar tersebut beredar di kalangan awak media saat Prabowo meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis 23 Mei sore. Saat dikonfirmasi apakah bertemu dengan Prabowo di sekitar jam tersebut, JK tidak membantah dan tidak membenarkan. Dia hanya menjawab bahwa hari ini ia bertemu dengan banyak tokoh. Hari ini saya banyak bertemu tokoh-tokoh dan sahabat-sahabat. Itu saja yang bisa saya katakan, termasuk malam ini, tadi di NU. Optimistis pokoknya, harapan kita ke MK itu final dan semua pihak tentu menyetujui apa yang diputuskan MK. Ujar JK di rumah dinasnya Menteng, Jakarta, Kamis 23 Mei. Saat ditanyai kembali apakah salah satu tokoh yang ditemui adalah Prabowo, Kala kembali tak menjawab secara tegas. Ya pokoknya banyak tokoh lah, lanjut dia. JK sebelumnya menyatakan tengah berupaya membangun komunikasi dengan Prabowo untuk mendinginkan suasana usai terjadi aksi pasca demonstrasi hasil Pilpres 2019 di kantor Bawaslu. Hal itu disampaikan JK saat ditemui di kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu 22 Mei. Diusahakan ya, sedang diusahakan, bersama dengan semua tokoh-tokoh, ujar JK.